gambar. Perhatikan sifat bangun datar berikut. Mempunyai dua pasang sisi berdekatan sama panjang. Bisa apa aja. Ya, bisa persegi atau persegi panjang. Mempunyai tepat sepasang sudut sama besar. Ketahuan apa? Mempunyai diagonal yang saling berpotongan dan tegak lurus. Nah, ini lihat. Kalau diagonal itu ini. Mempunyai diagonal yang saling berpotongan dan tegak lurus. Nah, berarti gini. Nah, baru dari sini bisa dikembangkan. Mempunyai dua pasang sisi berdekatan sama panjang. Berarti ini kan berdekatan. Kemudian punya tepat sepasang sudut sama besar. Nah, ini. Sepasang sudut sama besar, ini sama besar. Jadi bangun apa ini? Belah ketupat, layang-layang, jajar, genjang, trapesium. Belah ketupat. Kalau layang-layang kan ini. Kalau layang kan begini. Diagonalnya saling berpotongan dan tegak lurus. Tapi sisi berdekatannya, nah, sama panjang. Tapi yang lebih tepat ini, yang belah ketupat.